Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bolo-bologu semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi untuk Anda semuanya tentang sebuah desa bolo yang ada di Kecamatan Kenduruan, di mana desa ini merupakan desa yang berada di dalam hutan. Dan juga desa ini merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini kita sudah perjalanan menuju desa yang kita tuju. Di sisi kanan kiri ini merupakan hutan rimba, hutan yang masih asri ya. Full jati, jadi jati-jati tua semua. Ini ikut KPH Kebunan. Ini sisi kanan dan sisi kiri ini hutan semuanya. Oke, langsung kita lanjutkan perjalanan. Halo Mas Bro. Ya, ini kita sudah masuk di desa Wonokerto. Wonorejo, bukan Wonokerto ya, Wonorejo. Ya. Ya. Ini adalah Sendang. Sendang Enggolo, Dusun Wonorejo. Ini menurut informasi dari warga ya, ini besok mungkin Bolo akan ada acara sedekah bumi, tasyakuran sedekah bumi ya. Ini di sekeliling Sendang ini sudah dibersihkan, besok ada kegiatan di sini. Di samping kanan kiri jalan telah dipasang umbul-umbul oleh para warga Bolo. Oh, ini masih hutan Bolo. Pas di sampingnya hutan sudah ada rumah warga. Dan di samping kanan kiri tampak umbul-umbul yang telah dipasang oleh para warga Bolo. Sangat meriah ya, meskipun letaknya berada di dalam hutan, tapi kerukunan warganya ini sangat antusias sekali, sangat istimewa sekali. Ini kemarin saya juga sempat ngobrol-ngobrol sama warga sini Bolo. Ternyata rumahnya ini belum banyak Bolo. Belum nyampe berapa ya? Belum banyak ya. Baru sekitaran 200-an rumah ya. Warga-warga. Coba kita tengok sebentar Bolo di Sendang yang kedua. Nah, ini Sendang kedua Bolo. Jati. Ada serang kecil yang sedang. Biasanya kalau saat sedekah bumi ini ada kegiatan arak-arakan tumpeng ya, dari Sendang sana tadi ya. Terus dibawa ke Sendang sini pula. Ini Sendang Jati Gede. Jati Gede. Ini jatinya ya, hasil. Nah, ini sumurnya. Tampak juga sudah dibersihkan oleh warga Bolo.
Ya, ini jatinya sudah berumuran ratusan tahun mungkin polo ini. Untuk besarnya ranyang kepil lah, bro. Kurang lebih berdiameter 2 meter, berdiameter 2 meter polo diameternya ini. Jadi di Desa Wonorejo ini sendangnya ada dua. Satu tadi yang ada di pinggir jalan tadi. Kemudian yang kedua ini polo. Sendang jati gede. Ya, monggo polo untuk besok tanggal 11 Juni 2024. Jika tidak ada halangan, monggo kita hadir di Desa Wonorejo untuk ikut memeriahkan kegiatan tasyakuran sedekah bumi. Wis ngono ae pola informasi ini pola, semoga-moga bermanfaat. Sekian pola, tak mlebu ning jero alas tak golek mangsa sik. Wis, purane sing akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.